Channel, balik lagi sama aku Sasha. Jadi kali ini aku mau lanjutin game yang lagi aku mainin, judulnya Outlast 2. Iya, tahu game lama, oke. So terakhir kali kita mainin itu kita tuh jadi dibantu sama bapak-bapak yang anaknya itu sebelumnya juga jadi korban. Cuma sayangnya bapak-bapaknya dibunuh guys sama pastor yang jahat itu. Aku juga nggak tahu namanya siapa maksudnya. Ya udahlah. So, without any further ado, mari kita langsung lanjutin aja game-nya. Ciao. Mulai. Oke, jadi terakhir di sini ya. Terakhir dibunuh tuh, guys, orang yang nolongin kita kemarin. Kita udah nyampe sini. Dibunuh dia, kasihan ya. Nah, ya sudahlah. Bye, Bapak. Terima kasih atas bantuannya. Ada kayak bisa kita looting? Sepertinya nggak ada. Langsung beda dong suasananya. Itu banget sih soundtracknya. Oh, ini ada tempat ngumpet, guys. Ada apa ya? Kita jalan-jalan dulu lah. Suaranya kenapa gitu ya? Oh, ada senter. Kenapa sih suaranya begini banget? Kok suaranya gak ngenakin? Hide. Oh, ada tempat hide dong. Kayaknya jalannya nyemplung deh ke air ya. Sebelah kita nyemplung aja sini. Sambil mengendap-endap. Ada apa? Oh, ada nganu ternyata rupanya. Ih, nggak kelihatan. Kok ada suara sih? I hear a voice. Di mana sumpah suaranya? Ya udahlah, kita rampuin aja lah. Pip 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 pip. Kapten Levi mau lewat. Permisi. Wow, kamera kita waterproof ternyata, teman-teman. Oh, itu tuh kita kayak nggak boleh tawan itu deh. Orang-orang di atas sana. Nggak bisa loncat ini. Deg-degan. Oh, saving guys. Udah lah, kesini dulu aja. Oke. Aduh, gak ada tempat ngumpet ya.
mau lewat air aja lah. Gak mau lewat jembatan. Berenang, berenang ke tepian. Iya, ada orang digantung. Tatai pak, jangan bisu pak. Kok nggak ada orang ya? Aku pengen ngeluting ke sana, cuman tadi di sana ada orang. What is that? Ada suara kah? Ada orang kah? Udahlah kita rambuin aja ya. Kok nyangkut? Shoot. Apa tuh? Remember that you can microphone. Iya. Ini kemana sih? Aduh. Hah? Oh? Saving dong. Ya, itu masih ada orang nyangkut. Buset. Digeret. Aduh. Ini emang bisa ya? Gak bisa dong. Gak ada bolongan ya buat lari ke rawa-rawa ya? Oh, ada nih guys. Rupanya, I didn't see. Hii! Apa tuh? Oke, jadi kita masuk aja lah ke sini. Sembunyi. Ada orang enggak ya? Aduh, aku lupa lagi di sini tuh kalau enggak salah misinya tuh kayak kita harus lolos dari si tukang bacok tadi tuh loh. Bisa enggak sih ngumpet di sini? Oh, bisa dong. Yuh. Ngumpet di situ tuh. Gila. Ah, tidak. Ada orang kah? Kita harus mengendap-endap. Ayolah. Ya. Tuh kan ada manusia kan. Bawa senter. Kita tuh nggak boleh ketahuan. Masalah kalau dikejar panik aku tuh. Tuh ada orang kelihatan nggak sih? No. Suaranya ampun ya. Itu ada di sana. Aduh, ini kayaknya harus lari ke sana deh. And God will know. Aduh, Pak. Don't come here, please. Just don't come here. Go away. Duh, aku nahan. Masalahnya, aku nggak bisa lihat apa-apa juga.
Ih, suka nyangkut deh, kesel. No center, kayaknya kita tuh gak boleh kena center gitu loh. Bapaknya masih di sana ya. Itu tuh bapaknya tuh. Hai, dia nyenter kesini dong. Bentar, itu bapaknya di situ ya. Mana ya tujuannya, astaga? Aduh. Gak pindah-pindah lagi tuh orang. Bapaknya di situ terus, guys. Gimana nih mau jalan? Masa dirampuin sih? Dirambuin kemana ya? Tadi kan kita datangnya dari sana. Konono kan? Di situ bapaknya. Cuma satu orang sih. Tadi ke situ udah gak ada apa-apa. Ntar ya, tunggu dia agak jauhan dikit. Nanti pindah. Kayaknya harus ke sana jalan. Bukan. Tutup, orangnya masih di situ. Ayolah cepat pergi bapak. Oh ada dua ya. Kemana ya? Aduh kayak nggak tahu arah. Yaudahlah kita rambu lari ke sana coba ya. Lari kemana lagi nih? Nggak bisa lari keseringan. Kayak lari di tempat yang sama. Ini tuh kemana sih sebenarnya? Ngomong-ngomong berobat gimana ya caranya ya? Berobat gak tuh? Aku lupa. Caranya tuh The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Darahnya tuh mana sih? You don't need. Oh, oke, okay. Enggak.
Baiklah, kita geser-geser aja. Tapi aku seriusan, ini jalannya tuh kemana ya? Pengen sih ngerambuin, tapi gak tahu kemana jalannya. Coba kesini dulu. Tadi kan kita ke sana ya. Apa mungkin jalannya ke sana? Malah jadi kayak main grounded. Jadi kecil banget. Kayaknya kita jalan ini aja deh. Apa ya? Menyisir ini pagar. Kalau gak salah. Ketahuan, Pak. Ini orangnya gampang capek sih. Bawa lari dikit capek, bawa lari dikit capek. Susah banget diajak maraton. Ini apa lagi? Gak ada yang bisa direkam. Apa tadi? Shoot. Itu ada bapak-bapak. Kita main di kebun guys, lama banget lagi sih. Bapaknya belum pergi-pergi juga ya. Mau ngerambo tapi nggak tahu jalan. Ah, pergi pak. Ya, bapaknya nggak pergi-pergi dong. Ini apa nih? Bisa lewat nggak? Nggak bisa kayak. Gak bisa guys,
ini orang kita tuh kayak gampang capek mau diajak rampok. Wah, ayolah. No, orangnya no nungguin. Udah nungguin di situ dong. Udahlah, coba kita rampu aja. Daripada gak tahu. Ini kali ya. Baterai. Mana lagi? Ini kah? Oh, loncat kah? Ini tuh yang tadi si nenek-neneknya itu gak sih? Woi! Wut. Saya gak paham, Mbak. Bentar deh, ini tuh kalau gak salah nanti tuh kayak kita bakal kejar-kejaran sama si nenek rombeng tukang bacoknya di sini kalau gak salah ya. Gak bisa lagi dibuka, kalah ditutup pula. Jadi kita cari-cari yang bisa. Oh, ini. Lo itu udah ada orang tiap bacok. Bye. Aduh, gak bisa lewat lagi. Bisa dibuka gak? Kok bisa, guys? Kok masuk? Ini loh maksudnya. Ini gak bisa dibuka kah? Aduh, gak bisa lagi. Juga nggak bisa. Ini ada, aduh, kalau aja bisa ditebak. Mana ada si bapak ini kalau kita lewat depannya kan nggak mungkin kalau nggak ketahuan ya. Apa emang harus ketahuan? Dia lihat gak sih demi apa? Diem aja, beneran. Kok nggak ngejar sih, nge-lag ya? Si bapak nge-lag kah? Kevin dong. What the hell?
ketahuan nih. Please jangan dibuka dong. Please jangan dibuka. Go away. Go. Jangan dibuka. Nah, gitu dong. Itu hanya halusinasi. Deg-degan, sumpah. Kok bodoh ngumpet di sini dong? Kok malah aku ngumpet di sini ya? Gimana ya? Itu kayaknya kita harus naik ke atas deh. Sambil dorong itu. Tapi gimana yang ngegojeknya ya? Dulu lah kamu. Primer, we are sent to day to life among the all the stories to be in attempt to be. Okay. Apa yang kita lakukan? Cool. Oke, kita jalan. Gak boleh jatuh, kah? Bayi. Saving guys, kita ditarik dong. Oh my god.
Ih, apa tuh? Patung. Of Christmaker. Oke. Serem. Darah. Oh iya guys, kayaknya aku tuh dulu terakhir kali main Outlast 2 kayaknya sampai sini deh. Habis itu belum aku lanjutin lagi. Ini kalau enggak salah di depan tuh kayak ada perkemahan gitu. Oh, belum. Fuck was that? Iya, selalu kayak gitu. Orang kita tuh kayak halu. Oke. Adakah yang bisa di-looting? Ya, kita cari-cari dulu. Oh my god. Itu udah... Ih, udah pucet banget. Gak bisa ya? Gak bisa. Harus kesana. Saya pikir ada yang bisa di-loot. Vaksin nih. Apa kesana ya? Eh, kita dari sana, deng. Nggak bisa ya, atau bukan di sini? Mana ya, kita loncat? Nggak bisa. Baiklah. Apakah bisa loncat? Sepertinya nggak bisa. Tadi kita dari sana, kan? Iya, dari sana. Mana ya? Bisa dong. Baiklah, kita coba cari jalan lain. Okay. Ini bisa gak? Ini kenapa orang yang gak bisa loncat ya? Kok sebel? Eh, loncat coy. Itu kayak pendek tuh loh. Nah. Oh. Press space to climb up. Iya, ini aku lagi pencet space, Bapak. Tapi kok orangnya nggak mau climb. Ayolah, climb lah. Why? Oh, manja maunya di climb. Kenapa gini? Kelihatan. Oh, oke. Okay. Mau ke situ kah? Baiklah, kita lari. Cet! Wui! Nah. Saving dong.
mana tuh gua gak tuh. Ini efek bucin ya guys. Ini dia pacarnya di... Aduh. Ini ceritanya pacarnya dia tuh diambil, diculik gitu. Cuman maksudnya nggak tahu, kalau aku mungkin lebih milih nunggu bantuan, tapi dia nggak, atau nggak bisa dapat bantuan, aku nggak tahu juga di desa ini. Jadi dia tuh kayak mutusin buat nyari pacarnya, cuma pacarnya tuh cuman pacarnya tuh kayak kayaknya sih udah kayak dihamilin gitu, cuman nggak tahu dihamilin siapa, jadi kayak dibilang dia tuh ngandung anak iblis. Church. Church. No, no. Some kind of. Ini kayak temple. Apa sih? Dia tuh pemuja. Kayaknya tuh suka pemuja iblis gitu deh. But, no, nggak tahu tuh apa sapi, apa kambing. Oh, ada baterai. Aku nyari baterai di sini. Eh, salah. Lari, lucu. Come on, you can do it, bro. Ayo kita cari pacarmu. Saving lagi. Anyway, guys, oh my god. Anyway, mungkin satu kali saving lagi. Kita sampai satu kali saving lagi aja ya, soalnya kayak udah, oh ya udah jam 12. Buat yang mau mabar Among Us, abis ini kita main Among Us. Gak boleh main game horror kelamaan, gak baik untuk jantung katanya. Ayolah cepat cepat. No. Okay. Itu ada yang digantung kah? Oh my god. Eh, kok gak ada? Hah? Okay. Hilang dong yang digantung. Tadi aku lihat ada yang digantung. Kita halu. Apa ya? Oke. Okay. Yalah. Saving lagi. Bukan, ternyata mereka hanya sedang berdoa. Aduh, jalan. Tadi anyways udah saving ya. Oke, tapi aku masih penasaran, jadi kita lanjutin bentar lagi ya. Besok bakal dilanjutin lagi kok si siapa nih otasnya. Nah, kalau buat yang ketinggalan part 1 part 1-nya bisa cek di YouTube ya. Pokoknya jangan lupa di-subscribe dulu. Hai, turun, Kak. Aku nggak mau turun, Bapak. Abis ini aku mau mabar Among Us. Kalau yang mau mabar Among Us, stay tune. Kalau yang gak mau ya gak apa-apa. Abis mabar Among Us sepertinya mau main DBD. Kita looting dulu lah, cari sumber daya apapun. Saving lagi guys. Oh my god, what is that?
nggak bisa lewat ya? Oh, lewat sini kah? Oke, aku penasaran. Susah berhentinya, tapi kalau udah dikejar-kejar susah biasanya. Nanti aku berhenti sendiri. Ke atas. Nggak bisa naik ke atas. Ngeri banget. Suara dong, nggak bisa dibuka. Bisa naik lagi. Apa sih, I'm a gone? Oke. Okay. Salah. Put it back. It's not yours, so... Ini apa? Hold to interact. Oh, bisa didorong. Oh, gak bisa. Udah. Hold to interact. Tuh, lihat tangan kita. Oh oke, okay. Ada pintu rupanya. Sepertinya saving. Belum. Oh itu tuh ada bapak-bapak kan jembatan ya. Lagi mencari mangsa kayaknya. Dia mau kemana sih? Hilang dong. Patroli kah? Oh, oke, okay. Loncat ini guys. Oke, okay, saving. So, anyway, karena udah 30 menit aku temenin kalian, jadi sepertinya kita harus mengakhiri gamenya di sini. 30 menit lebih kayaknya. So, thank you very much buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. And see you later. Thank you.